Assalamualaikum, apa khabar? Salam sejahtera. Nama saya Zazal Musa. Okey, untuk video kali ini saya nak berkongsi dengan semua tentang cara bagaimana kita nak apa tu menggunakan Arduino dan kita nak kontrol lah on switch lampu dengan menggunakan switch. Kita akan menggunakan simulasi 3CAD circuit lah. Okey. So macam biasa, pergi ke 3CAD. Dan kita pergi ke 3CAD circuit. Kita ambil circuit yang ni kan. So pada bahagian 3CAD ni, sebelah kanan ni kita boleh ambil Arduino. Dan kita ambil breadboard. Okay, soalnya kita susun lah elok-elok kat sini. Okay, so kita tarik 5 volt daripada sini, kita pergi ke breadboard. Okay, dan kita ambil ground ni, kita pergi ke, sekejap eh. Ni pun saya nak pergi complete circuit lah, saya pergi ni pun sama pergi ke sini lah. Okay, dan kita ambil daripada yang ground ni, kita sambungkan kepada breadboard juga. Okay, biasa kan kita tak warna hitam lah. Yang ni pun kita sambungkan kepada ground. Ok, siap. Ok, seterusnya dah ni. Dah sambungkan positif negatif. Dan kita ambil switch. Ok, switch kita letak di sini. Dan kita ambil perintang. Letak di sekejap. Kita letak tengah-tengah ni. Okay, perintang yang ni sambungkan ke sini lah. So, yang ni sambungkan kepada perintang dan terus ke ground. Okey, so yang sebelah hujung kanan ni, terminal 2 ni kita sambungkan dengan positif lah. Okey, tak warna merah lah, sebab dia positif tak warna merah. So, dari 5 volt ni sambung ke sini. Pin yang ni, terminal 2. So, dia akan masuk ke sini, ke perintang dan ke ground. Okey, so di antara ni, kita sambungkan terus ke digital pin pada Arduino, mana-mana boleh. Kata saya ambil nombor 2. Okey, ni saya letak warna oranye. Okey, so boleh faham tak ini? Okey, kalau tak boleh faham, kita boleh tengok nota saya dekat sini. Rasanya ada kot. Okey, yang ni kalau boleh nampak. So, tengok sambungannya. Okey, yang belah atas ni. Okey, kalau kita tekan switch, mana 5 volt tadi yang kita sambung pada perintang, sambung pada switch. So, dia akan terus mengalir dan terus pergi kepada Arduino. So, dia takkan pergi sini sebab ada perintang. Ni yang tadi pada perintang kan? Ada 3 node tadi kat sini, iaitu daripada switch pergi kepada perintang dan terus pergi pada Arduino. So 3 bahagian, 1, 2 dan 3 kan. Ini kalau anda semua nampak yang saya buat tadi, yang ni lah dia. Okey. Tapi kalau kita tak tekan, maknanya daripada ground tu pergi kepada perintang dan terus pergi pada Arduino. So dia akan dapat signal kosong. Yang tadi dia akan dapat signal 1. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya. Okey, lepas tu kita nak onkan apa? So, ni input kita. Switch ni ada input dan kita nak onkan LED. Okey. So, untuk LED, anode kita sambungkan kepada ni lah. Yap, saya ambil tak sini lah ya. Saya pusingkan yap ni. LED ni, diode. Okey. So, untuk anode ni, saya sambungkan kepada Arduino lah. Mana-mana pink kata saya ambil nombor 7. So ni saya ambil warna merah sebab ni warna merah yang sesuai yang kita ubah. Kata ada diode yang kita ubah nama warna lain. Ambil warna hijau. Okey, hijau ni pun saya tekan hijau lah. Okey. So maknanya bila datang Arduino akan keluarkan signal 1, mana 1 sebenarnya 5 volt lah. So dia akan menyala lah. Akan pergi pada anode. Dan sini akan sambungkan kepada perintang. Kita kurangkan sikit minyak arus dia supaya dia tak rosak. Dan sambungkan ke ground lah, negatif. Okey, dah siap. So, boleh faham ya? Mudah ya ni. Okey, so kali ni kita akan gunakan kod, text code lah. Programming text code. C programming ataupun C++ ni. Okey, so ni saya buang semua. So, yang pertama apa yang perlu kita buat lah, kita nak declare apa yang kita dah, yang kita gunakan di sini. So, kita ada switch. So, switch saya sambungkan kepada pin nombor sambungkan pin nombor 2. Okey, sebab nombor 2
Okey, hujung tak semicolon. Okey, bila kita tak kita buat variable yang Swiss ni, nama variable lah. So kita kemudian declare dia apa? So sini saya declare dia integer, int lah, integer lah ni. Dan seluruh ni saya ada diode LED lah. Kata saya buat LED. So LED sama dengan pin 7. So pin 7. Okey, belakang ada semicolon. Yang ni pun saya declare integer sebab LED ni adalah variable yang mana saya reka sendiri perkataan ni. Ini maknanya program ni tak tahu apa benda ni, so kena beritahu kat dia ini adalah integer. Okey, dah siap ini. So ada dua lah. Dua kan, nampak satu, dua kan. Okey dah. Lepas tu kita buat sini void setup. Okey, void setup. Okey, mesti macam ni keadaan ni. Void setup dah, kita ada bracket dan ada curly bracket, buka tutup. Okey. So dalam ni kita akan declare lah input dan output. So kod dia adalah pin mode. Semua huruf kecil kecuali D, M huruf besar. So, semicolon. Okey, so sini saya ada dua lah. Satu saya ada Swiss. Dan satu lagi saya ada ni Swiss dan LED. Okey. So untuk Swiss ni adalah input. So Swiss input, so kita tulis input lah. So mesti huruf besar. Dan manakala LED adalah output sebab dia keluarkan. So ni adalah output. Okey, dah siap, itu je. Simple kan? Okey, so nampak kan? Ni atas ni kita declare apa yang kita guna, pin mana, dan seterusnya kita nak set upkan dia, kita declare dia ni input ke atau output. Okey. So dekat dalam ni kita akan execute dia punya programming. Maknanya kita nama ini dalam ni adalah method ni adalah void loop. Okey, void loop. Macam biasa bracket dan curly bracket. Okey, dah siap ini. So, yang pertama apa yang perlu kita buat adalah kita kena read dulu. Kita kena baca. So, bila baca kita akan pakai digital read. So, digital read semua huruf kecil kecuali R huruf besar. Digital lah. Digital. Pastikan ajarannya betul. Digital read. So, dia akan read daripada mana? Dia akan read pada Swiss lah. Dia akan read pada Swiss. Ataupun kita boleh ambil nombor 2 ataupun kita ambil Swiss. Okay, kalau ni kita ambil nombor 2 lah senang. Ataupun kalau kita ambil Swiss, kita kena create variable lain lah. Saya ambil nombor 2. So dia akan baca daripada nombor 2, digital read nombor 2. So dia akan dapat nilai kan sekarang ni. So dapat nilai yang ni kita akan masukkan dalam variable yang kita dah create kat atas, iaitu Swiss. Okey. Okey dah. So dah baca, so nilai dia akan dapat kat sini, iaitu 1 ataupun 0 lah. So kita akan baca, kita akan guna code if else. So if else kat sini kita buat okey, mungkin kita buat dia macam ni lah. Senang sikit nampak. Okay. If. Dan kita ada else. Curly bracket buka tutup. So dekat luangan ni. Ini kita akan execute dia punya. Arahan lah. Instruction apa yang kita nak buat. So ini akan jadi action ni lah je. If apa yang berlaku. Kita ada dia punya comparator dia. Dia punya ni lah. Kita comparekan dia punya input dia. So dia akan keluarkan dia punya output dekat sini. Dua ni lah. Okay. So kita ambil apa yang kita nak comparekan input dia adalah. If. Swiss. Swiss. Kita dapat dah value dekat atas. So, kita buat equal, double equal sama dengan 1. So, if Swiss sama dengan 1, maksudnya jika Swiss ditekan, so kita nak keluarkan. Kita nak keluarkan output dia, kita pakai ni. Digital write. So, digital. Tadi read kan? Sekali ni write. So, W huruf besar. So, digital write. Tutup semicolon. So, apa kita nak write kan? Ke dalamnya ada dua value lah. Satu adalah output. So apa dia output dia yang kita nak keluarkan, yang kita nak ni ialah LED. So LED adalah output. So kita nak buat apa? Kita nak high. High ni maksudnya on lah. Macam tu senang je. So maknanya else ni mana di sebalik Swiss dengan 1, iaitu Swiss dengan 0 lah. So apa kita nak buat? Kita nak dia off kan. So off adalah low. Macam tu senang je. So boleh semua. Okay, mudah kan? So kita start simulation. Kita executekan programming ni. Kita tengok kat sini, nampak eh? Saya tekan, nampak dia menyala. Tutup. Tak tekan, tekan dia on, lepaskan dia off. Tekan on, lepaskan off. Okey, so mudah saja. Okey, jadi setakat ni saja video saya. Semoga anda semua dapat manfaat. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.